Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu kembali melalui renungan harian HKBP Tebet pada hari ini Jumat 4 Oktober 2024. Saudara, sebelum kita memulai pekerjaan kita sepanjang hari ini, sejenak mari kita disapa oleh firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa kasih karunia yang daripada Allah Bapa dan juga dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kamu. Amin. Ayat renungan kita hari ini, Jumat 4 Oktober 2024, diambil dari Yosua 21 ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi semuanya terpenuhi demikian Tuhan. ada lirik lagu lama yang saya yakin kita semua telah tahu dan mengetahuinya yang mengatakan demikian kau yang memulai kau yang mengakhiri kau yang berjanji dan kau yang mengingkari, tentu lirik lagu ini adalah merupakan suatu ungkapan perasaan seseorang yang merasa kecewa karena janji yang tidak ditepati atau karena dibohongi, kecewa, dan mengecewakan. Atau dibohongi dan membohongi bukanlah, merupakan hal yang jarang terjadi dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini, baik itu dalam dunia percintaan, dalam dunia kerja, dalam keluarga, dan bahkan dalam segala hal di dunia ini. Hal itu sering terjadi. Itu makanya, di mana-mana pun ada orang yang kecewa dengan hadirnya teknologi komunikasi yang begitu canggih dan modern sekarang ini. Tidak sedikit orang yang begitu gampang berjanji dan begitu gampang juga ingkar janji. Atau berbohong, bukan jarang terjadi atasan membohongi bawahannya dan juga bawahan membohongi atasannya. Suami membohongi istri, dan sebaliknya, tidak mau kalah istri membohongi suami. Memang, bagi sebagian orang-orang tertentu, berjanji itu tidaklah berat, dan mengingkarinya juga terasa tidak ada beban. Padahal, sebenarnya janji itu adalah hutang, dan yang namanya hutang seharusnya harus dibayar. Tuhan memang ada banyak janjinya. Sejak awal, Tuhan telah mengikat janji dengan manusia. Dan begitu seterusnya dan seterusnya. Tetapi satu pun dari janji Tuhan, Tuhan tidak pernah mengingkarinya. Allah menjanjikan tanah perjanjian kenan kepada umat yang dibawa keluar dari perbudakan Mesir. Dan itu dipenuhi melalui pendudukan tanah kenan oleh Yosua. Allah juga menjanjikan keselamatan untuk seluruh umat manusia. Dan itu telah dipenuhi oleh Allah melalui kehadiran anaknya Yesus Kristus di dunia ini. Sehingga sungguh benar bahwa segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, kepada orang-orang percaya, tidak ada yang tidak dipenuhi; semuanya telah dipenuhi oleh Allah. Kepada siapapun kita, segala janjinya akan dipenuhi. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan mengucap terima kasih di pagi hari ini atas perlindungan Tuhan dan kesehatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu telah mengingatkan kami bahwa setiap janjimu Tuhan telah genapi tidak satu pun janji Tuhan yang Tuhan tidak penuhi. Ajarlah kami, Tuhan, untuk setia terhadap Tuhan dan juga menjadi orang-orang setia terhadap apa yang telah kami janjikan, sehingga kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini menjadi berkat untuk setiap orang. Ampuni kami dari rusak kami. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.